Halo Bun, Assalamualaikum. Selamat sore. Hari ini aku mau bikin sayur kare ayam ya Bun, untuk persiapan sahur puasa pertama ya Bun. Oh ya Bun, mohon maaf lahir dan batin ya Bun. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, Bun. Ini ada cabai merah, lalu ada bawang putih 4 siung, bawang merahnya 5 siung. Lalu aku tambahkan kunyit setengah ruas jari, ya, Bun. Oke Bun, ini lanjut ada 3 butir kemiri ya Bun. Lalu aku tambahkan pala setengah sendok, ketumbar setengah sendok. Lalu aku tambahkan juga dengan merica bubuk. Oke Bun, lanjut ya Bun, ikutin terus video aku. Oke Bun, lanjut. Ini bumbunya tadi udah aku blender ya Bun. Kita tunggu minyaknya panas ya Bun. Oke, lanjut kita masukkan bumbunya ya. Kita tunggu sampai bumbunya matang ya Bun. Lalu aku tambahkan dengan 2 batang serai. Lalu aku tambahkan 2 lembar daun salam ya Bun. Lalu aku tambahkan sedikit air ya Bun. Lalu aku masukkan ayamnya ya Bun. Masukkan air ya Bun, biar ayamnya itu matang sempurna ya Bun. Kita tambahkan santan ini ya. Oke, lanjut kita masukkan kaldu bubuknya ya Bun. Aku kasih 1 saset ya Bun. Lalu aku tambahkan garam.
aku tambahkan juga gula putih sedikit ya Bun. Lalu aku tambahkan dengan micin ya Bun. Aku tambahkan sedikit garam lagi ya Bu, masih kurang asin. Oke Bun, ini udah matang ya Bun. Aku patikan kompornya ya Bun. Nah ini dia Bun, sudah matang kare ayamnya ya. Silakan dicoba resep dari aku. Semoga bermanfaat, cocok buat menu sahur kita malam ini ya Bun. Terima kasih yang sudah like, comment, and subscribe. Selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.